Zuzu, kamu dan Dodo pasti tidak bisa kan datang ke pesta kami. Ini kostum yang akan kami gunakan nanti malam. Pasti kamu tidak punya kostum kan? Iya, kamu benar, beruang hijau. Dia pasti tidak bisa datang. Dodo juga pasti tidak bisa datang kan, Zuzu? Sudah, kalian jangan begitu. Biarkan saja kalau dia tidak bisa datang. Iya, pasti dia tidak bisa datang. Kalian berempat kok jahat banget sih sama aku dan Dodo. Aku dan Dodo pasti akan datang. Kalian tunggu saja ya. Dodo, kamu diundang gak ke acara pesta kostum malam ini? Iya Zuzu, aku diundang. Tapi Zuzu, aku tidak punya kostum untuk menghadiri acara itu. Sama Dodo, aku juga gak punya kostum, bagaimana ya? Iya Zuzu, apa kita tidak bisa datang? Tapi Dodo, semua teman-teman kita datang, masa kita tidak datang sih? Terus bagaimana Zuzu? Aku tidak punya uang untuk membeli kostum. Aku juga Dodo. Mereka semua pasti mengejek kita. Katanya Dodo dan Zuzu pasti tidak bisa menghadiri pesta kostum itu. Aku sedih Dodo. Iya Zuzu, aku juga. Aku tidak punya uang untuk beli. Andaikan saja ada peri yang bisa membantu kita ya Dodo. Aku sedih Dodo. Zuzu jangan begitu Zuzu, aku jadi ikut sedih. Zuzu, coba lihat di belakangmu ada apa itu? Mana Dodo? Wah, Ibu Peri. Hai anak-anak yang manis, kenapa kalian bersedih? Wah, Ibu Peri. Iya Ibu Peri, kami berdua sedih karena kami berdua tidak punya kostum untuk menghadiri pesta malam ini. Iya Ibu Peri, kami berdua pasti akan diolok-olok sama teman-teman yang lain. Kami tidak punya uang untuk membeli kostum. Oh, tenang saja. Kalian berdua akan aku bantu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Ibu Peri? Iya, Ibu Peri, apa syaratnya? Kami akan mencoba memenuhinya. Ibu Peri akan mengabulkan permintaan kalian. Tapi kalian harus melakukan 3 kebaikan dalam satu hari ini. Apakah kalian berdua mengerti? Iya Ibu Peri, aku mengerti. Aku dan Dodo akan berbuat 3 kebaikan. Iya Ibu Peri, tapi nanti bagaimana Ibu Peri bisa tahu kalau kami sudah melakukan 3 kebaikan? Ibu Peri pasti tahu jika kalian sudah melaksanakan 3 kebaikan. Nanti kalian datang lagi ke sini. Ibu Peri akan datang lagi untuk menemui kalian berdua. Baiklah Ibu Peri, kami akan melakukan 3 kebaikan. Iya Ibu Peri. Baiklah Ibu Peri pergi dulu ya. Selamat tinggal anak-anak manis. Dodo, tadi kan Peri bilang kita harus melakukan 3 kebaikan. Kita kemana ya? Bagaimana kalau kita menyebar saja Zuzu? Jadi kamu melakukan 3 kebaikan dan aku juga melakukan 3 kebaikan Zuzu. Baik Dodo, ayo kita berpencar. Wah, aku harus mencari siapa yang bisa kutolong. Aku harus berbuat kebaikan. Pak Topi Biru, apakah ada yang bisa aku bantu? Oh, Dodo, tolong bantu aku. Itu keranjang basket yang ada di atas, itu rusak. Jadi bola-bolanya suka nyangkut, Dodo. Tolong perbaiki ya. Baiklah, aku akan membantumu ya. Tunggu sebentar di sini. Baiklah, aku akan membantumu ini lewat trampolin sini ya. Aduh, kejeduk. Aduh, kepalaku sakit. Tidak apa-apa, yang penting aku akan berbuat kebaikan. Aku akan memperbaiki keranjang ini. Iya. Lagi iya. Iya. Akhirnya ini sekali lagi.
Wah, sudah bagus nih yang satu lagi. Tinggal satu lagi. Mana ya? Oh, ini dia. Aku akan loncat ke sana pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Wah, ini dia. Akan ku perbaiki. Iya. Wah, sepertinya sudah selesai. Ini aku turun ke bawah deh kalau seperti itu. Oh. Beruang topi biru, aku sudah membenarkan keranjangnya. Wah, terima kasih ya, Dodo. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Wah, anak itu kenapa? Kenapa kamu menangis, Dek? Kakak, bolaku hilang. Tolong cariin dong. Oh, baiklah, akan aku carikan. Wah, di sini saja nih. Ini banyak bola, akan berikan yang banyak buat dia. Sudah, aku akan kasihkan kepada dia. Ini deh bolanya, Dek. Wah, terima kasih, Kak. Aku senang sekali. Beruang topi merah, apakah ada yang bisa aku bantu? Wah, Dodo, tolong bantu aku. Itu bannya tidak bisa bergerak dari tadi. Oh, aku bantu ya. Ini harus dipukul tuh. Pukul. Wah, sedikit lagi akan bagus nih. Pukul sekali lagi. Oh, sudah benar kok. Dia hanya longgar saja. Beruang topi merah, coba lihat ini. Wah, Dodo, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Wah, siapa yang harus aku bantu ya? Kakek kenapa? Kenapa kakek bersedih? Wah, Zuzu, tolong bantu aku menyeberang ya. Wah, baik, kek, akan aku bantu ya. Terima kasih banyak ya, Zuzu. Sama-sama, kek. Siapa lagi yang akan aku bantu? Bayi hitam, kamu mau aku bantu enggak? Kakak, iya, bantu aku. Tolong ambilkan batu yang ada di sana ya, Kak. Oh, baiklah, sebentar ya, aku ambil, kamu tunggu di sana. Mana batunya ya? Oh, ini dia batunya. Ini, aku sudah melakukan dua kebaikan. Nih batunya, beruang bayi sini kamu. Ini batunya ya, ini yang kamu cari. Wah, terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama, aku pergi dulu ya. Wah, sisa satu kali lagi nih aku berbuat baik. Apa yang harus aku lakukan? Di sini tidak ada orang yang bisa aku tolong. Wah, itu ada bayi beruang di bawah pohon. Kenapa dia sepertinya bersedih? Bayi beruang, kamu kenapa? Kakak, itu bolaku jatuh ke sungai. Tolong ambilkan. Oh iya, nanti aku ambilkan ya. Kamu tunggu di sini ya. Jangan ikut-ikutan. Nih, mana ya bolanya ya? Oh, ini bolanya kelihatan. Nah, ini bolanya aku ambil ya untuk si beruang kecil itu. Aku harus kembali ke sana. Beruang kecil, ini bolanya sudah aku ambilkan ya. Terima kasih, Kakak. Iya, sama-sama. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dodo, mana ya? Kami harus cepat-cepat bertemu dengan peri. Dodo, aku sudah melakukan 3 kebaikan. Bagaimana denganmu? Oh, Zuzu, aku juga sudah. Ayo kita kembali ke tempat sana. Kita cari ibu peri yang kemarin, yuk. Iya, Dodo, ayo kita pergi. Supaya lebih cepat kita pakai kostum yang baru. Karena kan sebentar lagi pesta kostumnya akan dimulai, Dodo. Ayo kita cepat pergi. Ayo, Zuzu. Wah, ibu peri ternyata menunggu di sini. Iya, ibu peri, kamu sudah melakukan 3 kebaikan loh. Wah, anak-anak yang baik. Aku sudah tahu pasti kalian berdua pasti bisa melaksanakan tugas itu. Iya, ibu peri, tolong bantu kami agar kami mendapatkan kostum yang bagus, ibu peri. Iya, ibu peri, sebentar lagi pesta kostumnya akan mulai. Baiklah, kalau begitu kalian berdua tutup mata ya. Ibu peri akan mengganti kostum kalian. Bim salabim, gantilah kostum Dodo dan Zuzu menjadi kostum yang bagus. Bim salabim. Wah, keren sekali, Dodo. Iya, Zuzu, kamu seperti raja yang pakai jubah begitu. Kamu juga, Dodo, pakaianmu bagus sekali. Kamu raja dari mana ya? Wah, ibu peri, terima kasih ya. Iya, ibu peri, terima kasih. Kostum kami bagus sekali. Iya, sama-sama. Kalian berdua memang pantas mendapatkannya. Karena kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Baiklah, kalau begitu ibu peri pamit dulu ya, Dodo dan Zuzu. Selamat menikmati pesta kostumnya ya.
Iya Ibu Peri, wah Ibu Perinya sudah pergi Dodo. Iya, ayo Zuzu cepetan, kita harus cepat datang ke sana, nanti kita terlambat. Tapi Dodo, kostum kita bagus banget ya, teman-teman kita pasti heran. Iya Zuzu, ayo kita pergi Zuzu. Ayo Dodo. Let's go Zuzu, kita berangkat. Hai teman-teman semua, kami sudah datang. Aku dan Dodo sudah datang ke pesta kostum ini. Iya, bagaimana dengan kostum kami teman-teman? Wah, kostum Dodo dan Zuzu bagus sekali. Kalian dapat di mana? Iya, keren sekali baju kalian. Wah, kami tidak menyangka kalau kalian punya kostum yang bagus seperti itu. Aku kan sudah bilang, aku dan Dodo pasti datang ke pesta kostum ini. Kostum kami paling bagus kan, makanya kalian tidak boleh menghina kami. Iya, tidak baik menghina itu ya, ayo kita mulai pestanya. Maaf ya, Dodo dan Zuzu, kemarin kami mengolok-olok kalian. Iya, tidak apa-apa.